Bebras Jordan menebang pohon dan memotongnya sehingga setiap pohon menghasilkan batang pohon yang panjangnya 10 meter. Bebras Ali ingin membangun bendungan dan membutuhkan kayu sepanjang 4 meter sebanyak 7 batang dan kayu sepanjang 3 meter sebanyak 7 batang juga. Ali dapat memotong batang Ali dapat memotong batang pohon yang sudah dipotong Jordan sesuai dengan keperluannya. Jordan ingin memberikan batang pohon kepada Ali dengan jumlah sesedikit mungkin. Berapa banyaknya batang pohon minimal yang dapat dipakai Ali untuk membangun bendungan? Nah, yang pertama, uh, karena batang pohonnya ini memiliki panjang 10 meter dan kayu-kayu yang ingin diperlukan oleh Ali itu ukurannya 4 meter dan 3 meter masing-masing sebanyak 7 batang maka kita bisa uh, membuat penyelesaiannya sebagai berikut yang pertama kita bagi dulu kayunya menjadi tiga tiga bagian dua bagian untuk yang 3 meter dan satu bagian untuk 4 meter karena kita memerlukan total panjang 10 meter. Nah, untuk kayu yang memiliki tiga bagian ini ada dua kayu ukuran 3 meter dan satu kayu ukuran 4 meter. Jadi <tuh> sisa kayu untuk 3 meter adalah 5 kayu dan sisa kayu untuk 4 meter adalah 6 kayu e, kita akan membuat semaksimal mungkin banyak kayu yang dapat kita potong menjadi tiga bagian jika kita e, membuat dua buah kayu maka untuk kayu yang berukuran 3 meter akan ada sebanyak 4 buah dan untuk yang ukuran 4 meter itu akan menjadi 2 buah sehingga sisa dari kayu tersebut adalah tiga kayu dan lima kayu. Namun karena kayunya masih tersisa banyak, coba kita membuat kayunya menjadi tiga buah. Maka kayu yang ukuran 3 meter akan terpenuhi sebanyak 6 batang. Dan untuk kayu yang ukuran 4 meter akan terpenuhi sebanyak 3 batang maka sisa kayu yang diperlukan adalah 4 kayu untuk yang ukuran 4 meter dan satu kayu untuk ukuran 3 meter. Karena hanya tersisa total 5 kayu yang diperlukan, maka ada baiknya kita membuat satu kayu lagi yang hanya dibagi dua bagian, yaitu untuk 4 meter dan 4 meter. Maka sisa kayu tersebut adalah 2 meter. Kenapa kita membagi kayu tersebut menjadi dua bagian? Karena jika kita membuat kayu yang dibagi menjadi tiga bagian lagi, dengan ukuran 3 meter, 4 meter, dan 4 meter, maka kayu tersebut akan berlebih. Uh, sorry, maka kayu tersebut akan kekurangan 1 meter. Oleh karena itu, kita akan membuat potongan kayu yang dibagi menjadi dua bagian. Sebanyak dua buah. Sehingga kayu yang diperlukan hanya tinggal kayu berukuran 3 meter sebanyak satu buah. Dan kita akhirnya hanya cukup menambahkan satu potong kayu lagi. Dengan sisa kayu sebanyak 7 meter. Jadi, minimal kayu yang akan diberikan oleh Bebras Jordan kepada Bebras Ali adalah sebanyak tiga kayu yang dipotong menjadi tiga bagian, dua kayu yang dipotong menjadi dua bagian dengan ukuran 4 meter dikali 4 meter dengan ukuran 4 meter dan 4 meter, dan yang terakhir satu kayu yang hanya dipotong 3 meter. Dan totalnya adalah Enam kayu. Oke, okay, sip-sip. Lanjut aja nih. Oke, okay, lanjut. Ke soal selanjutnya. Honomakato. Makato. jembatan Hono Makato, kepulauan Hono Makato. Kepulauan Honomakato terdiri dari lima pulau yang indah, yaitu Ho, No, Ma, dan To. Pulau terbesar, yaitu Pulau Ho, terhubung ke daratan pulau utama oleh sebuah jembatan besar yang terbuat dari besi yang kokoh. Selain itu, Dapat k, k dan Ma dan K dengan To, penduduk Kepulauan Hono Ma berharap dibangunkan dua jembatan kayu lagi agar jika salah satu jembatan kayu putus, setiap pulau tetap masih bisa mencapai daratan melalui Pulau Ho. Karena jembatan dari Pulau Ho, karena jembatan dari Ho ke daratan tidak mungkin rusak. Dua jembatan yang manakah yang akan dibangun? Oke. Okay. Kita lihat di sini. Pulau yang terhubung adalah pulau dari Ho, Kenah, kemudian Ho ke Ka, Ka, ke ma, dan Ka Ketok. Nah, supaya setiap pulau tetap terhubung dengan dibangunnya di jembatan baru, maka kita dapat membangun jembatan baru dengan menghubungkan pulau pertama Ho dengan To, kemudian menghubungkan pulau No dengan Ma. Kenapa? Karena ketika jembatan di pulau Hodano putus ataupun jembatan di pulau Ho menuju Kaputus, maka menduduk kepulauan tersebut masih dapat Menjelajahi pulau-pulaunya dengan cara memutar, misalnya dari ho menuju to, kemudian dari K, dari K dapat menuju ke MA, dan dari MA dapat menuju ke NO, sehingga jawabannya yang kita pilih adalah A. Oke, okay. oke, okay, sip, lanjut okay. senyum gua lagi ini atau Yang ke, yang ini kemarin siapa sih lupa gua Astaga kok udah pikun Senyum aku ya Oke okay. oh iya, iya. Berang-berang menemukan suatu alat untuk mendeteksi wajah tersenyum dengan kamera Alat tersebut bekerja dengan dua langkah Langkah pertama, transformasi foto wajah menjadi semacam smiley yang diberi dua titik dan garis yang menunjukkan posisi mata dan mulut. Langkah kedua, deteksi apakah wajah tersenyum dengan mencocokkan gambar hasil tahap satu dengan pola yang terdiri dari garis merah dan titik hijau. Wajah dideteksi sebagai wajah tersenyum jika dan hanya jika gambarnya menyentuh semua titik hijau dan tidak menyentuh garis merah pertanyaan berapa banyak gambar dari hasil tahap 1 berikut yang dideteksi sebagai wajah tersenyum Pertama kata kuncinya adalah Oke, okay, sebentar. Kata kuncinya adalah dua titik untuk mata yang berjarak dan dua titik sebagai uh, senyum kita mulai dari gambar yang ini. Pada gambar ini, matanya menyentuh dua titik hijau untuk memenuhi syarat mata Smiley, kemudian senyumnya menyentuh dua titik hijau, sehingga gambar pertama termasuk sebagai Smiley, yang kedua sudah jelas salah karena. Senyumnya hanya menyentuh satu garis hijau, satu titik hijau. Kemudian, untuk gambar yang ketiga juga tidak termasuk karena senyumnya tidak mengenai dua garis, dua titik hijau. Yang keempat juga tidak termasuk karena walaupun matanya menyentuh dua titik hijau dan senyumnya menyentuh dua titik hijau, tetapi senyumnya melewati garis merah sehingga tidak termasuk ke dalam smiley. Gambar yang keempat dua matanya benar dan senyumnya juga benar karena senyumnya mengenai dua titik hijau. Sehingga kita dapat smiley yang kedua. Selanjutnya kita ke bawahnya. Dua matanya berada pada dua titik Hijau yang benar, dan senyumnya juga menyentuh dua titik hijau yang tidak melewati garis merah, sehingga yang ini juga termasuk ke dalam wajah Smiley. Di samping kirinya sudah jelas salah karena matanya hanya satu, kemudian yang di tengah bawah tidak termasuk karena senyumnya di luar garis merah, kemudian yang paling kiri bawah juga tidak termasuk karena matanya berada di tengah berdekatan. Kemudian dapat kita lihat yang terakhir dua matanya mengenai dua titik hijau dan senyumnya memenuhi dua titik hijau. Sehingga kita memiliki empat emoticon smiley. Jadi jawabannya adalah empat. Terima kasih. Oke lanjut. Soal nomor selanjutnya, upah membantu. Enggak ada ya? Kemarin upah membantu. Ini bukannya, bukannya Zaki ya? Enggak, enggak, enggak ada. Kayaknya upah oh, membantu okay. ini kemarin. Iya, enggak ada. Udang perisai, ayo bal. Uh, mm. Bentar, Bentar oke, beneran, oke. beneran, Oke, <tuh> oh, oke, okay. kan di sini ada berapa foto? Ada tujuh foto ya. Nah, coba kita baca dulu soalnya. Kedengeran gak ini? Kedengeran. Oke okay, oke. Okay. Oke okay, kita baca dulu ya soalnya. Taro sedang bermain pedang dan perisai dengan tujuh teman-temannya dan memfotonya. Diagram berikut ini menunjukkan foto-foto posisi kesukaan mereka masing-masing. Mereka ingin memiliki foto-foto tersebut yang telah disusun menjadi satu gambar bersama. Agar dapat dipasang di halaman sekolah, eh sorry, agar dapat dipasang di halaman sekolah. Dalam susunannya, setiap pedang itu harus menunjuk pada berang-berang yang lain dan setiap perisai harus menghalangi pedang yang ditunjukkan kepadanya. Nah, Taro sudah menempati suatu posisi I di pojok kanan bawah pada gambar tersebut. Tuh. Yang pojok kanan bawah kan ada I itu. Nah, itu udah ditempatin sama si ruang I, itu udah ditempatin sama satu foto. Nah, terus tantangannya padankanlah foto-foto ketujuh teman-teman Lucia bilangan 1 sampai 7 dengan ruang-ruang yang masih kosong ruang A sampai G agar susunan yang diharapkan. Nah jadi e, kalau misalnya e, dalam mengerjakan soal CT itu tuh kita tuh harus e, tahu apa yang dibahas sama apa yang ditanyakan gitu. Nah dibahas tuh apa? Di yang dibahas tuh kata kuncinya. Nah di sini ada, ada kata kuncinya. Kata kuncinya tuh yang ini nih, yang anu sorry, yang dalam susunannya yang ini pada berang-berang yang lain sakan kepadanya. Nah itu, nah terus sekarang kan kita tahu nih ini ada foto satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 7. Nah, ini jelek banget 7. Nah, kita punya 7 foto. Terus, si foto foto 7 foto ini harus kita letakkan di ruang A sampai G. Nah, kemudian kita harus sentuh ini trik cepatnya ke gimana. Nah, aku dapat satu trik bahwa di mana kita tuh harus menentukan mana yang diposisikan di bawah dan mana yang harus diposisikan di atas. Misalkan, aku memposisikan berang-berang eh, yang harus ditempatkan di ruang EFG. Misalnya kayak yang merah ini, ini untuk yang di EFG ya. Hmm, taruh. Nah, ini ada empat foto ya. Kemudian sisanya itu bisa ditempatkan di yang atas, yang ABCD, misalnya aku tandakan dengan uh, kuning eh, kuning lagi, biru-biru sorry, biru nah, terus untuk nomor satu sama nomor 2, ini sebenarnya bisa juga ditempatkan di atas nanti nah, kayak gini terus, kita mulai uh, dari yang ruang D sama ruang G kenapa karena kan ini udah ini ya udah ketemu satu foto nih udah ada tanda satu foto dari yang I ini ruang I nah ini aku lambangkan dengan S yang artinya start berarti kita mulai dari situ nah kita bebas nih mau nentuin dari D atau G dulu nah tapi kalau aku pribadi aku mau nentuin dari D dulu kenapa karena pertama Si, apa namanya si? I ini kan pedangnya merujuk ke atas. Nah, si pedangnya merujuk ke atas. Kemudian satu-satunya perisai yang merujuk ke arah bawah itu tuh cuma uh, pedang nomor tiga. Pedang nomor tiga kita isi misalnya uh, dengan warna biru ya. Tiga, nah gitu. berarti kita coret. Nah gitu. Kemudian uh, aku mulai lagi dari yang eh uh, ruang G. Di ruang G ini tadi seperti telah kita tahu, ruang G ini bisa diisi dengan gambar satu, gambar 2, gambar 5, atau gambar 6. Nah, tetapi uh, kita runtaikan gambar untuk nomor nomor 5, untuk gambar nomor 5 itu tidak bisa disimpan di G, kenapa? karena perisainya mengarah ke atas jadi kalau misalnya kita simpan di G, nanti si pedang itu bakalan nunjuk si berang-berangnya kayak gitu makanya kita pilih pilihan gambar 1, 2, sama 6 aja, nah tapi aku mau pilih uh, ini, ini. Uh, aja nih gambar nomor 2, misalkan Aku pilih nomor dua. Nah, nomor dua itu aku simpen di bawah, berarti yang merah pakainya dua. Nah, kemudian kita fokus lagi ke yang dua. Kenapa? Karena lihat, si tangan yang dua ini santuy, maksudnya santuy itu dia nggak megang apa-apa gitu, nggak megang pisau atau megang apa. Nah, otomatis si F ini harus diisi dengan berang-berang uh, yang si tangannya pisaunya tidak mengarah ke arah kanan gitu, nggak mengarah ke si berang-berang itu. Dan seperti yang kita tahu dari nomor 1, 5, dan juga 6, itu tuh yang nggak ngarahin pisau tuh, uh, yang nggak ngarahin pisau dan perisai ke ruang G itu gambar nomor 5 dan juga nomor 6 makannya nomor 5. Eh, nomor 5 aja. Makannya nomor 5. Kita pakein opsi nih. Di yang F. Gitu. 5. Lima. Berarti 5-nya coret. dua coret. Karena udah dipakai. Nah, kemudian. Eh, sorry. Ini masih ada nggak gambar ya? Kok di aku hilang? Atau error? Tulisannya kelihatan nggak? Masih gak? ada, Bang. Oh, masih, liatan, ada, okay. masih ada masih oh, ada ini oke okay. oke okay, okay, guys nah terus tadi uh, sampai mana Oh, sampai F ya sampai F itu mengarah ke ke arah kiri nah sekarang kita lihat nih kita pindah ke yang atas nah kita lihat si tiga ini si yang D ini kan diisi sama gambar nomor tiga nah si perisainya itu mengarah ke arah bawah. Nah, otomatis eh mengarah ke arah kiri. Eh si perisai ke bawah, pedangnya mengarah kiri otomatis. Si C ini harus diisi dengan perisai yang mengarah ke arah kanan gitu. Nah, yang mengarah ke arah kanan yang mana aja opsinya? Ada nomor 4 eh, sama, nomor 4 sama nomor 2. Nomor 4, nomor 1, nomor 2. Nah, tapi kan Uh, kita tadi udah apa udah pakai ya yang nomor dua udah pakai berarti opsinya tinggal nomor 4 sama nomor satu nah nomor 4 kita nggak bisa tuh karena kenapa karena si g nya itu kan dia perisainya nggak ngarah ke atas dia ngarahnya ke samping nah kalau misalnya kita kita simpan nomor 4, nanti si uh, pedangnya bakalan nusuk gitu jadi kita pindah ini opsi yang c itu kita masukin gambar satu uh, kayak gitu. Bentar. Nah. Udah ya satu. Nah, terus si satu nih ngarahinnya ke arah eh kiri gitu. Nah, kita lihat lagi opsinya. Yang kiri, yang ada eh, perisai satu-satunya di ke arah kanan, itu tuh cuma opsi empat Nah, coba sekarang kita cocok lagi. Opsi kalau misalnya opsi empat kita simpan berarti dia bisa menghalangi pedang dari ruang C. Terus dia juga apa menusuk ke arah ruang F, tapi ruang F-nya udah dilindungi sama perisai gitu. Makanya nomor 4 bisa kita masukkan ke ruang yang B gitu. Seperti itu misalkan. kita coret. Nah, sisanya tinggal dua lagi. Ini kita tinggal cocok lagi aja. Yang belum kepake yang mana aja? Yang 6 dan 7. Nah, e, karena 6 itu merah dan 7 itu biru, berarti otomatis yang A-nya yang itu 7. Terus yang E-nya itu pasti 6. Kayak gitu. Beres. Alhamdulillah. gimana udah mau lanjut? oke okay, lanjut oke okay. merapikan mainan okay, soal selanjutnya di situ hey, ini lagi ngomong ya yeah, ya yeah, maaf Udah belum? Udah ada kan suaranya? Ada, ada. Lanjut. Deskripsi soal keluarga berang-berang merencanakan pergi untuk berpiknik. Sebelum berangkat, ayah meminta mereka merapikan kamarnya. Sesaat kemudian, ayah sangat puas karena ruangannya sangat rapi. Ayah melihat kotak berisi mainan dan berkata, kalian sudah mengerjakan dengan sangat baik. Sebuah boneka Rangkaian manik-manik dan lidi-lidi sudah berada dalam kotak. Sekarang, saya punya permainan tebak-tebakan. Sekarang, kalau saya berikan tiga buah lingkaran berlabel A, B, C, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C, C, B, A, di mana kalian akan menaruh mainan-mainan tadi, saya yakin kalian bisa menebak dengan baik, dan sebagai hadiah, kalian akan saya berikan es krim. Dari sini yang terpenting itu kita lihat mana yang yang unik gitu untuk dilihat. Di sini kita bisa tahu kalau masing-masing mereka punya kesamaan yaitu ini ini ada ada ukurannya sama warnanya sama. Terus yang ini juga sama. Ini sama warnanya ini masing-masing sama. Ini sama. Terus ini, ini kemiringannya sama jadi gini ya coretannya. Kemiringannya sama. Ini agak tegak lurus. Ini sedikit miring ke kanan. Yang ini miring ke kanan banget. Terus kita... Eh, bentar. Aduh, gimana ya? Terus kita sesuaikan sama pertanyaannya. Kita bikin lingkaran tiga. Berarti ada tiga lingkaran, kan? Ada tiga lingkaran, ada tiga lingkaran. Satu lagi yang pertama, lingkaran AABBCC. Yang pertama, lingkaran AABCC. Jadi kita memasukkan semua tiga tiga mainan ini ke dalam satu satu lingkaran. Aduh coretannya banyak banget ya. Yang mainan boneka ini um, kalau dilihat polanya sudah berbentuk A A B B C C. Jadi ini langsung saja masukin ke lingkaran A A B B C C. Terus yang mainan manik-manik kita susun agar pola mereka juga menjadi ini berpola AA BB CC yaitu gimana um, ya seperti ini gini terus uh, untuk lidi untuk lidi ini juga sudah berpola A, B, B C, C. Terus. Um, untuk lingkaran kedua. Lingkaran kedua polanya A, B, C, A, B, C. Berarti uh, kita ubah susunan dari mainan. Boneka ini agar berpola ABC ABC, yaitu misalnya ini yang bola yang gundul, ini apa ya? Yang kepalanya putih, kepalanya coklat, kepalanya kuning, terus kepalanya putih, kepalanya coklat, kepalanya kuning, itu berarti kan udah ABC ABC, terus manik-maniknya juga dibentuk seperti itu, misal ini misal yang hijau itu A, B, C, hijau A, ungu B, kuning C, berarti agar mereka berpola A, B, C kan seperti ini. Nah, jadinya A, B, C, A, B, C. Kalau untuk lidi, ini mereka pisah satu-satu bagian. Jadi, seperti ini. Gimana ya? Hmm, A terus B C A B C terus lagi A B C Nah, ketiga barang itu dimasukin ke satu lingkaran sesuai dengan polanya, berarti tinggal satu lingkaran terakhir. Satu lingkaran terakhir itu polanya ABC, C, B, A, berarti mainan boneka ini. Mainan ini kenapa? kenapa? ini lingkaran Di yang ada harus tiga, diisi, iya kan? Eh, tiga. diisi masing-masing tiga barang sesuai polanya. Ini pola terakhir A B C A. Jadi kita tempatkan mainan ini, ini, sama ini ke dalam lingkaran yang sama, tapi menyesuaikan polanya. Untuk mainan boneka itu kalau dibentuk jadi A, itu yang kepalanya putih, coklat, kuning, terus kuning, coklat, putih. Kan jadi A, B, Terus kalau yang hijau ini, hijau ini udah berpola A, sih. Yang ini, A, Untuk yang mainan lidi kayak yang tadi berarti polanya bentar polanya eh lidi aduh cut ah hapus semua lah susah lidi. Lidi yang A. Lidi. Lidi apa ini? B. Lidi C. Terus lidi C. Lidi B. Lidi A. Gitu. Udah seperti itu. Gimana ya? Ya udah seperti itu. Aduh, bagian kuku selalu teriket ya kabarnya. Nah. Gimana? Lanjut nggak? Hmm, kayaknya coba dijelasin ulang lagi, Deras. Jelasin ulang dari Ini awal. ada itunya ya lanjutannya ya yang udah berbentuk kunci jawabannya soalnya agak susah jelasinnya pokoknya intinya hmm. kita bikin tiga lingkaran um, bentar warnanya ya. eh nggak bisa ditutup. mungkin gini gini nih mana yang orang uh, uh, itu kan kita labelin misalnya boneka kuning A boneka kecilnya B boneka yang botaknya itu C rangkaian manik-maniknya itu yang hijau A yang biru B yang kuning C yang lidinya itu yang lurus A yang agak miring B terus yang agak yang miring banget itu C nah coba diginiin ras apa selesaikan dulu satu-satu soalnya tadi itu gua agak bingung dengar lu jelasin Sama ini aja santai aja jelasinnya pelan-pelan. Rangkaian manik-manik itu kan apa? Kalau yang susunan itu jadinya kan ABC CBA yang dicontohnya Contoh rangkaian man, mainan manik-manik. <tuh> itu kan jadinya ABC CBA. Ikutin garisnya itu loh Ras. apa? ikutin benang manik-maniknya itu. Iya. Yeah. Coba jelasin ulang deh. Santai, Oke. santai aja, santai aja. Oke. Ini kan masing-masing kan punya pola kan? Nah, yang yang misal kita nggak otak-atik, ini tuh yang mainan boneka polanya A, A, B, B, C, C. Yang mainan manik-manik polanya A, B, C, C, B, A. Yang polanya, eh, yang mainan lidi polanya Aa -A -B -B C, C. Nah, di sini kita disuruh kita disuruh um, lingkaran disuruh masukin mainan-mainan ini sesuai polanya ke dalam lingkaran yang ada tiga lingkaran yang sesuai pola juga lingkaran pertama lingkaran pertama itu Kok nggak bisa ya. A A B B C C. Terus dari masing-masing barang ini kita susun agar pola mereka jadi A A B B C C juga. Kalau mainan boneka, mainan boneka ini kan udah emang dasar polanya A A B B C C ya. Jadi dia langsung masukin aja ke sini. Nah, untuk mainan manik-manik kita susun dulu supaya dia polanya jadi a a b b c c dengan gini gini benang merahnya itu jadi menghubungkannya e, diubah gitu. Bentar bentar. Ini eh hey. gini gini Nah, kalau kayak gini polanya jadi A A B B C C kan. Terus yang ini juga kita masukin ke sini. Terus mainan lidi-lidi ini kan juga udah berpola A A B B C C. Jadi dia langsung aja masukin ke sini. Ini lingkaran pertama ini lingkaran pertama. Karena ada tiga lingkaran, berarti ada dua lingkaran lagi. Dua lingkarannya yaitu lingkaran ABC, ABC. Nah, ini kan A, A, B, B, C, C nih, berarti ini yang A, ini B. ini nice. C. Nah, kita susun agar polanya ABC, ABC melingkar gitu. Jadi yang kepalanya botak putih ini, terus kepalanya coklat, terus kuning. Nah, karena tadi yang putih itu A, lanjut jadi kepala putih lagi, terus kepala coklat, terus yang baju kuning. Kalau udah, masukin ke sini. Terus, untuk mainan manik-manik. Mainan manik-maniknya itu, kalau kayak gini, polanya ABC, CBA ya. Berarti kita ubah dulu. Ubah dulu biar mainannya jadi ABC, ABC. Dengan gini. Ih, kenapa lagi? Eh, kan ini, nah, kayak gini ya. Kayak gitu kan jadinya ABC ABC. Kan, kalau udah masukin lagi ke sini, lingkaran ABC ABC. Terus um, lidi, lidi juga kita ubah susunannya biar ABC, ABC. Yaitu dengan hmm, gini. Gini. Tuh, oh, hilang. Hmm. Ini A. G, G. Ini B ini c yang miring banget, kan? Nah, ini a b c, terus bikin lagi yang a b b c c. Nah, kalau kayak gini kan polanya udah ABC ABC nih. Ini juga masukin ke lingkaran ini. Kan? Itu lingkaran yang kedua. Ceretanya. Terus kita ke lingkaran yang ketiga. Lingkaran dengan pola ABC-CBA. Nah, kalau ABC-CBA ini tuh untuk manik-maniknya udah berpola ABC-CBA ya, jadi nggak usah diubah lagi. Dia langsung aja masukin ke lingkaran, terus untuk mainan bonekanya dia perlu diubah, jadi susunannya ini. A, B, C, terus. Hai malah jadi gini. Jangan, jangan, jangan. Pokoknya kita susun mainannya biar polanya A, B, C, A, B, C. Jadi karena yang A itu yang putih, yang B itu yang coklat, sama yang C itu yang kuning, jadi susunannya yang putih, yang coklat, yang kuning, terus yang berikutnya itu yang kuning karena yang kuning tadi yang C, terus yang coklat sama putih. Nah, kalau udah gitu kita masukin ke lingkaran. Tinggal bikin rangkaian lidi. Rangkaian lidinya sama kayak yang tadi kita bikin biar polanya A B C C B A yaitu yang tegak lurus buat A yang sedikit miring ini B yang miring banget itu C miring banget itu C ya terus um, lidi berikutnya itu masih lidi C. Lidi C, terus lidi B yang agak miring, terus lidi A. Cuman karena ini gambarnya susah, malah jadi gini ya. Pokoknya gitulah Dibikin jadi susunan lidinya A, B, C, C, B, A. Yang A itu ini, yang B itu ini, yang C itu yang ini. Nah, kalau udah bikin susunan gitu, lidinya masukin ke lingkaran. Ini udah jadi lingkaran ketiga. Lingkaran ketiga udah sesuai sama permintaan ayah mereka karena ada tiga lingkaran. Udah. Gitu aja sih penjelasannya. Oke, udah ini ya. Lanjut, lanjut. Oke. Ramuan ya. Hmm. Ramuan ajaib. Oke. Okay. Oke okay, kita mulai. Hmm, terlalu masih. Oke, okay, baca dulu soalnya. Taruh si berang-berang menemukan lima jenis ramuan ajaib yang efeknya adalah sebagai berikut. Ramuan pertama bikin telinganya jadi panjang terus ramuan yang kedua giginya jadi panjang ramuan ketiga kumisnya jadi keriting ramuan keempat hidungnya jadi putih kemudian ramuan terakhir itu si matanya jadi putih Taro menaruh setiap macam ramuan ajaib tersebut dalam sebuah gelas dan ada sebuah gelas yang berisi air keenam gelas tersebut diberi label A sampai dengan F gelas A sampai F malangnya, ia lupa mencatat gelas mana yang mengandung ramuan ajaib apa maka, ia mengadakan percobaan sebagai berikut untuk mengidentifikasi jenis ramuan ajaib pada setiap gelas misalnya bukan misalnya sih, ini percobaan satu percobaan satu itu eh, yang diminum sama si berang-berang ini itu gelas ABC dan berefek pada gambar satu. Nah percobaan dua minumnya yang ADE dan efeknya itu yang gambar dua. Nah percobaan ketiga dia minum si berang-berangnya ini minum uh, gelas CDF, dan efeknya itu ada di gambar ketiga. Nah sekarang oke okay, kita lihat nih. Nah dari gelas A sampai F ini tuh ada salah satunya yang berisi air nah untuk mengetesnya makanya si barang barangnya niat gitu nyoba nyu eh, nyoba <laughs> minum ramuannya nah pertama kali untuk pertama tamanya si barang barang ini dia nyobain ramuan yang a b c nah setelah dia minum ketiga gelas tersebut ternyata berefek pada ketiga perubahan gitu berefek pada wajahnya dan itu ada tiga perubahan. Apa aja? yaitu telinganya jadi panjang, hidungnya jadi putih dan juga sihinya jadi panjang gitu. Nah, otomatis untuk gelas ABC ini kita eliminasi. Karena dia memberikan efek. Nah, kemudian kita lihat nih untuk gelas ADE Nah, ketika si merang-merang minum kok gelas ADE, ternyata perubahannya itu cuma dua. Matanya jadi putih, terus si telinganya jadi panjang. Nah, otomatis kan berarti ada satu yang air nih. Soalnya dia minum tiga gelas, tapi yang berubah cuma dua gitu. Berarti ada, ada salah satu dari ketiga gelas ini yang isinya air. Nah, sekarang kita lihat lagi. Tadi kan ABC ulah, eh, ulah udah kita apa namanya eliminasi. Nah, berarti kita coret aja nih yang a-nya gelas a kita coret. Berarti kita fokus ke gelas yang d sama yang e. Nah, terus di percobaan ketiga si berang-berang ini minum lagi gelas gelas c, d, f. Nah, ketika dia minum ternyata cuma ada dua perubahan. Berarti salah satu dari ketiga gelas tersebut adalah air. Makan tadi kita udah nyobain ya, udah nyobain. Ya di percobaan satu kan kita udah nyobain ya, nyobain gelas ABC. Nah kita tahu nih si, si gelas ABC ini udah kita eliminasi otomatis C-nya kita coret. Soalnya udah kita eliminasi. Nah sekarang kita fokus ke uh, gelas yang D sama F. Nah di antara gelas D, E, F ini ada air. Sekarang kita lihat. Di percobaan kedua, ketika dia meminum gelas D dan F, itu tidak terjadi perubahan. Itu di gelas eh di percobaan kedua dan di percobaan ketiga, ketika dia minum D sama F, itu percobaan yang, apa ya, percobaan yang eh ramuannya berefek itu salah satunya gitu. Jadi antara DE sama DF itu pasti ada ramuan salah satunya. Nah, karena si D nya ini muncul dua kali, kita tandain ya. Karena si D nya muncul dua kali dan tidak memberikan efek pada percobaan dua dan juga percobaan tiga, maka dapat dipastikan bahwa gelas yang mengandung air itu gelas yang D. Nah, sekian. Udah beres. Bisa dilanjut. Kan, hey. Pati. Oke, udah ya. Lanjut. Lanjut. Sip. Uh, ntar plat okay. rakit kemarin nggak ada ya nggak ada mes juga nggak ada oke okay, ini kaca jendela pecah oke okay, kita lanjut ke soal kaca jendela pecah ya guys nah baca dulu soalnya uh, di sini ada enam anak sedang bermain di halaman namanya itu jen F, John, Anne, dan Tom. Salah satu dari mereka melempar bola dan memecahkan kaca jendela rumah Pak Bayverdam. Nah, terus, saat Pak Bayverdam memeriksa jendela tersebut, ia sempat melihat punggung dari anak-anak pelaku pelemparan tersebut sedang berlari. Nah, ia hanya ingat si anak menggunakan atasan merah dan berambut pendek. Nah, ini kita bisa garis bawahi ya, guys. tuh banget. Nah, terus pertanyaannya, siapa sih pelaku pelemparan itu? Dan di sini dikasih pilihan nih. Pilih salah satu dari empat anak berikut, John, Tom, Jen, dan Dan. John, Tom, Ani, dan Dan. Nah, kita udah punya empat tersangka nih. Nah. Terus, tadi kan disyaratnya kan atasannya merah dan berambut pendek gitu. Pastinya e, kalau kita survei si Ana ya, si Ana rambutnya panjang nih dan atasannya enggak merah. Pasti jawabannya bukan si Ani. Nah, terus kita lanjut ke Tom si Tom atasannya itu enggak merah kan dan memang sih rambutnya pendek tapi atasannya enggak merah berarti kita simpulin bahwasannya Tom bukan pelakunya nah tinggal dua orang nih dua-duanya pakai baju merah nih kebetulan dan dua-duanya rambut pendek nah di sini kita tinggal main logika aja gitu guys nah kalau dan adalah pelakunya semisalnya pastinya deskripsinya itu bakalan ada syarat di belakang bajunya itu bakalan ada nomor tiga atau ditambah lagi syaratnya rambutnya itu berwarna ungu gitu sedangkan di sini di soalnya cuma dijelasin atasan merah dan berambut pendek gitu nah jadi bisa kita simpulin bahwasannya pelakunya itu si John oke okay, don lanjut Oke. Okay. Sip. Yuk, kursi musik. Terus kita ke soal kursi musik. Di sini ada soal. Saat musik dimulai, setiap berang-berang harus berpindah ke kursi searah dengan putaran jarum jam. Satu kursi dapat ditempati oleh lebih dari satu berang-berang. Pada setiap putaran, berang-berang besar A dan B akan berpindah tiga kursi berlawanan arah jarum jam. Berang-berang sedang C dan D akan berpindah dua kursi berlawanan arah jarum jam, sedangkan berang-berang kecil hanya akan berpindah satu kursi searah jarum jam. Tantangannya, jika pada awal posisi masing-masing sebagaimana terlihat pada gambar kursi mana yang tidak akan didu, diduduki berang-berangnya tepat setelah putaran ketiga berarti kita cari posisi berang-berang setelah putaran ketiga di sini ada ada banyak berang-berang terus kita mulai dari berang-berang yang besar berang-berang um, yang besar ini mereka akan berpindah tiga kursi berlawanan arah jarum jam. Kok nggak bisa nyoret? Berlawanan arah jarum jam berarti ke arah sini. Karena tiga kursi, berarti setelah tiga putaran, mereka akan berpindah sembilan kursi berlawanan arah jarum jam.

Si berang-berang A di sini, terus berang-berang D karena dia jaraknya dua kursi dari A, pasti dia akan ada di sini. Terus kita ke berang-berang yang sedang, berang-berang sedang itu berpindah dua kursi berlawanan arah jarum jam, berarti setelah tiga putaran berang-berang akan berpindah sebanyak dua kali tiga yaitu enam kursi. Berarti berang-berang D itu di satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Di keempat. Di sini. eh, ini B ya. Bentar, bentar ini B B sama D itu di sini semua B sama D itu di sini semua terus karena mereka yang D itu ada di kursi nomor 4 dan jaraknya itu satu kursi berarti berang-berang C pasti ada di sini ada di kursi nomor 5 Terus berang-berang kecil, mereka berpindah satu kursi searah jarum jam. Berarti setelah tiga putaran, mereka akan bergeser banyak tiga kursi. Dari mulai sini kursi eh berang-berang E, tiga kursi searah jarum jam berarti dia di sini. Satu, dua, tiga. Di nomor lima. dia di nomor 5. Dia di nomor 5, terus ini eh Terus yang F juga berpindah tiga kursi. 1 2 3. Dia di nomor 3. Terus yang G dia berpindah tiga kursi dia ada di nomor 1, 2, 3. Dia di nomor 1. Berarti kursi nomor 6 udah diduduki. Kursi nomor 5 juga udah. Kursi nomor 4 udah diduduki dua berang-berang. Karena satu kursi boleh menduduki dua eh satu kursi boleh diduduki satu kursi boleh diduduki oleh dua berang-berang. Terus nomor tiga juga udah ada berang-berang F. Terus nomor satu ada berang-berang G. Jadi kursi yang tidak diduduki oleh berang-berang tepat setelah putaran ketiga adalah kursi nomor tujuh sama kursi nomor dua. udah lanjut kartu geometris eh bentar bentar kartu geometris si Septian kan? Iya benar. Nah, yuk. Oke. Nah, jadi guys, kita uh, lanjut ke soal yang namanya kartu geometris. Gua bacain dulu soalnya. Ali ini bermain dengan John dan Ali memiliki beberapa kartu berbentuk geometris dan ingin bertukar beberapa kartu yang dimilikinya dengan John. Terus, Ali menggunakan aturan pertukaran kartu, mengikuti diagram berikut. Nah, di sini kotak diubah menjadi dua segitiga, kemudian satu segitiga diubah menjadi kotak segitiga. Kotak ini kita jadi racun, ya guys. Terus, di sini kita dikasih contoh nih. Sebagai contoh, jika Ali mulai permainan dari kartu persegi dengan menggunakan aturan yang ada, setelah tiga langkah dia akan mendapatkan kartu dengan urutan sebagai berikut. Nah, contohnya ini merupakan contoh setelah tiga kali perubahan, gitu. Nah, tadi ini satu kotak bakalan berubah menjadi dua segitiga. Nah, sesuai dengan uh, aturan tadi, ya guys. Terus dua segitiga ini kita pecah satu-satu. Satu segitiga itu berubah jadi kotak segitiga kotak. Bentar. Kotak segitiga kotak dan satu segitiga lagi berubah lagi menjadi kotak segitiga kotak. Gitu. Terus yang eh, langkah ketiga ini angka ketiga ini diubah lagi tuh dan hasilnya bakalan jadi satu kotak itu berubah jadi dua segitiga Aduh, kenapa nggak bisa nyala? Tuh, terus satu segitiga berubah menjadi satu kotak, satu segitiga dan satu, satu kotak. Terus satu kotak berubah lagi menjadi dua segitiga ini. Dua segitiga, dan seterusnya. Nah, kita lanjut ke pertanyaannya, guys. Nah, di pertanyaannya, ada aturan di mana yang akan menghasilkan urutan kartu berikut. Ini gambarnya. Boleh dikebawahin dikit? Halo? boleh dikebawahin dikit sampai option oke okay. nah, di sini kita diberikan pola nih segitiga kotak-kotak bulat-bulat kotak, -kotak bulat-bulat kotak, kotak, kotak segitiga kotak segitiga nah di sini sekalian aku ngasih tips juga buat UAS. kalau kita punya option di soalnya kita langsung aja tuh analisis optionnya satu-satu gitu Biar waktunya lebih cepat. Nah, oke, okay, kita mulai aja analisis yang A ya, guys. Yang di A itu aturannya: kotak berubah jadi segitiga, kotak-kotak. Nah, kita lihat aja tuh di soalnya ada enggak kotak segitiga, eh, ma maaf, segitiga kotak. kotak berurutan seperti aturan. Ini ya, guys. Nah, terus lanjut ke aturan nomor 2 yang A itu yang aturan ketiga yang di A yaitu yaitu bulat berubah jadi dua segitiga. Nah, kebetulan kagak ada nih kan dua segitiga yang berurutan. Nah, jadi jawaban yang A itu sudah jelas salah. Terus, kita lanjut nih, yang ke B, ya, yang di B, satu kotak akan diubah menjadi kotak bulat-bulat. Nah, di sini, kita lihat aja nih, di soal ada nggak kotak bulat-bulat, ada ya, guys, ini. Terus, di aturan yang kedua, yang di B, itu segitiga berubah jadi segitiga sama kotak. Nah, kita lihat lagi tuh, di soal ada nggak. Nah, ini ada. Nah, terus yang aturan ketiga yang di B, yaitu bulat berubah jadi kotak dan segitiga. Nah, kebetulan ada juga nih. Dan, nah, pasti jawabannya yang B, kemungkinan jawabannya yang B. Mungkin kalian masih penasaran yang C sama D. E, aku buktiin aja kalian. Nah, yang C itu segitiga berubah jadi dua segitiga. Nah, kebetulan di soal nggak ada kan yang dua segitiga berurutan. Jadi, udah pasti yang C salah juga. Hmm. Oke, lanjut yang D segitiga berubah jadi kotak segitiga. Nah, kebetulan di pola yang ada di soal itu ada tuh ini. Nah, terus aturan yang kedua yang di D itu, kotak berubah jadi tiga segitiga nah kebetulan tiga segitiga nggak ada tuh di soal nah pastinya yang d salah yang c juga nah jadi jawabannya itu yang b oke okay, dan lanjut oh. Oke. Okay. Aduh. Okay. Oke, okay, selanjutnya temukan si pencuri. Berlian berwarna biru yang terkenal telah dicuri dari museum hari ini. Si pencuri berhasil menukar berlian tersebut dengan ber perhiasan imitasi murah berwarna hijau. Pada acara pameran berlian hari ini dihadiri oleh 2000 orang pengunjung dan peng pencuri tersebut berada di 2000 orang pengunjung tersebut. Inspektur Bebro telah memiliki daftar nama dari 2000 orang pengunjung yang memasuki ruang pameran hari ini. Inspektur Bebro akan menanyai setiap orang dengan pertanyaan yang sama. Apakah warna berlian tersebut hijau atau biru muda pada saat Anda melihatnya? Setiap pengunjung akan menjawab dengan jujur kecuali sepencuri yang akan menjawab warna berlian tersebut dengan warna hijau. Yang artinya semua pengunjung yang tidak mencuri akan menjawab berlian tersebut berwarna biru sedangkan pencuri akan menjawab berwarna hijau. Inspektur Bebro sangat pintar dan akan menggunakan strategi di mana jumlah orang yang akan ditanyai akan seminimal mungkin. Nah, jadi pertama kita harus mencari tahu dulu berapa banyak jumlah orang yang akan di tanyai oleh Inspektur Bebro. Caranya, pertama, setelah ada daftar dari 2.000 orang yang memasuki pameran, Inspektur Bebro akan membagi dua, membagi dua kelompok orang-orang tersebut, yaitu satu sampai seribu dan 1001 hingga 2000. Nah, inspektur Bebro akan menanyai orang ke-1000. Jika orang ke-1000 tersebut menjawab warna hijau, maka kita asumsikan pencuri tersebut berada di uh, daftar urut 1 sampai 1000 namun jika orang ke seribu menjawab masih menjawab dengan warna biru maka kemungkinan pencuri tersebut akan berada di urutan seribu satu hingga dua ribu nah dengan cara yang sama inspektur bebro akan menyeleksi orang-orang tersebut maka dari uh, uh, nomor urut satu sampai seribu, jika dibagi dua lagi maka akan mendapatkan orang dengan nomor urut 500. Selanjutnya, 250 dan 125. Nah, ketika dibagi lagi maka eh, orang tersebut, eh, maaf, karena ini bilangan ganjil maka ketika diambil tengahnya, akan diambil nomor urut ke 63 dan ketika dibagi ketika kita ambil nomor urut tengahnya lagi maka peserta selanjutnya akan berada di nomor urut 32 jika dibagi dua lagi akan di nomor urut 16 8 4 2 dan terakhir nomor urut 1. Maka jumlah minimal orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Jadi, eh, uh, minimal jumlah orang yang ditanyai oleh Inspektur Bebro adalah 11 orang. Nah, pada soal diberikan tantangan pilih salah satu di pilihan pertama tugas ini adalah tugas yang sulit saya perlu menanyai sekurang-kurangnya 200 orang tetapi kemungkinan terbanyaknya adalah 1999 orang, orang yang mana ini salah karena Inspektur Bebro maksimal akan menanyai sebanyak 11 orang. Selanjutnya di pilihan kedua, saya tidak dapat menjanjikan apapun jika saya tidak beruntung, maka saya akan menanyai setiap pengunjung. Ini juga salah. Selanjutnya, di pilihan ketiga, tidak cukup dengan hanya menanyai 20 orang. Dari kata-kata tidak cukup hanya dengan menanyai 20 orang, maka ini juga salah. Selanjutnya, di pernyataan terakhir, saya dapat menjamin bahwa saya dapat menemukan si pencuri dengan cukup menanyai kurang dari 12 orang. Hanya pernyataan keempat yang benar karena inspektur Bebro maksimal akan menanyai sebanyak 11 orang. Oke, okay, terima kasih. Uh, udah ya? Kita kasih penutup aja deh. Buat teman-teman yang ngeliat record ini hari ini, uh, mohon maaf telat juga buat ngirim ke Youtubenya, karena kemarin lupa di record, jadi waktu di record itu masih setengahnya dan itu udah di akhir banget, jadi kagok kalau mau diupload juga makanya kita dari tim tutor sebaya ini mengadakan rekam ulang supaya bisa direcord dan dikirim ke uh, channel YouTube tutor sebaya. Ada tambahan nggak? Uh, nggak skip. Oke okay, kalau gitu kita ending aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.